Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alpha Plan Channel. Semoga sahabat-sahabatku semuanya selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan bahagia tentunya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Yang belum subscribe, tekan tombol loncengnya supaya bisa ngikutin video-video kami selanjutnya. Sahabat-sahabat, terima kasih yang selalu atensi. Semoga barokah. Nah, sekarang ini kami megang apa, yo? Dan ini ada bunga cantik-cantik yang mekar, yang sudah beberapa bulan, ya. Dan sekarang kami akan sharing mengenai pemanfaatan cangkang telur untuk menyehatkan tumbuhan, menumbuhkan akar dan sampai pembungaan. Nah, ini sahabat yang kami pegang adalah kulit telur. Sahabat-sahabat, apabila punya telur kemudian direbus, ya, jangan lupa, jangan dibuang telurnya, dimakan saja, tapi kulitnya tetap tidak dibuang, ya. Jadi kulit-kulit ini berguna untuk apa, ya, untuk pemupukan, ya, karena di kulit telur itu mengandung yang namanya nutrisi. Nutrisinya luar biasa, yaitu kalsium di sini. Nah, di sini kalsium karbonat, ya, di situ nanti terdapat 90%-nya dan 0,9%-nya itu adalah magnesium dan juga fosfornya 0,9. Nah, ini tidak langsung kita gunakan, sahabat, ada prosesnya, ya. Dan kali ini kami hanya akan menggunakan cairan yang nanti kita tambahin garam, ya. Ini adalah sepucuk garam setengah, ya, ini tidak sampai penuh. Yang kita butuhkan adalah cangkang telur sebanyak 6, ya. Seperti ini kita cuci sampai bersih. Kenapa harus kita cuci? Supaya dia nanti tidak dikerumunin oleh nyamuk, semut, dan yang lain-lain. Kemudian juga kita bersihkan dalemannya, yang di sini akan nanti kalau tidak dicuci, selain bau, ya, kemudian juga bisa menimbulkan mendatangkan yang saya sebut tadi, ya, binatang-binatang yang tidak diinginkan akan datang. Nah, akhirnya nambah masalah, ya. Jadi harus dicuci, dibersihkan, ya, sampai bersih luar dalam, kemudian baru direbus langsung atau diremas-remas langsung. 6 itu kita kasih air 1 liter. Nah, setelah selesai kita dinginkan dan kita kasih garam seperti itu, ya, sahabat. Nah, ini sudah ada yang saya rebus, ya, seperti ini. Ini hasil rebusannya, maka tidak jernih sekali, ya. Kita akan tunjukkan bahwa kalau ini sudah kita rebus, kita kasih garam, dan nanti akan bisa membantu pertumbuhan. Nah, ini daunnya adalah tegak, keker, ya, kokoh. Dan yang berikutnya adalah akarnya. Akarnya ini bagus, ya. Akar-akarnya, daunnya ini, batangnya tinggi. Jadi bisa memiliki anak lagi seperti ini dan berkembang dengan bagus. Nah, yang sangat penting setelah itu akar, batang, daun, dan dia membantu pertumbuhan tidak sampai di situ, karena memang di sini
Ini klorofil daunnya sudah ya. Kemudian dia kalau sudah proses itu tumbuh bagus, maka dia akan berbunga terus menerus. Seperti ini bunganya, 1, 2, 3. Ini sudah keempat kalinya sahabat. Kalau ini baru pertama sudah 2. Nah, jadi unsur-unsur nutrisi yang dibutuhkan dalam perkembangan, pertumbuhan, dan pembungaan anggrek itu tidak harus kimia, tidak harus beli. Jadi barang-barang di sekitar kita itu bisa, limbah-limbah dapur bisa dipakai ya. Nah, jadi ini tinggi sekali sahabat, tingginya minta ampun. Tips yang kita gunakan cukup dengan menggunakan pupuk yang dari cangkang telur kita rebus ya, kemudian kita dinginkan. Kalau tidak ingin merebus, maka ini bisa juga menggunakan air panas yang mendidih, kemudian ditaruhlah ke dalam kulit-kulit telur ini. Nah ini, tapi yang sudah dibersihkan tentunya ya, karena ini kotor ya. Nah setelah itu ditunggu sampai dingin, diberi garam. Jadi fungsi garam menetralisir racun apa segala yang mengganggu tadi, biar tidak dihuni oleh tambahan penyakit ya. Maka ini kita saring. Setelah dingin, ini sudah dingin, kita saring. Nah ini sudah. Nah ini saatnya kita akan boleh disemprotkan, boleh disiramkan. Disiramkan ya, ini nanti seminggu sekali disiramkan ke media. Nah, ini saja ya. Ini saja, ini juga begitu. Nah, kemudian ini juga. Dan yang lain-lain boleh seperti ini ya, masih banyak. Nah itu sahabat untuk tips pertama penggunaan cangkang telur untuk pengganti pupuk dan memberi nutrisi yang bagus supaya kita memiliki anggrek yang kokoh, tinggi. Ini tinggi sekali dan berbunga, punya daun yang, ya apa ya ini daunnya ini, semua tegak-tegak seperti itu dan berbunga. Ini sudah berapa bulan bunganya cantik sekali ya. Dan ini dua macam ya, ini sudah ada yang rontok bunganya ya, karena sudah lama. Oke, saya kira sangat mudah untuk menerapkannya. Jadi ini fungsi cangkang telur yang pertama. Jadi ini juga kita kasih, ini sudah segini banyak ya, banyak sekali anaknya ya. Oke, sampai saya beri penyangga ini sahabat, sampai saya beri penyangga yang dengan bantuan yang lain. Nah itu biar tidak dikerubuti semut ya, dikasih garam, dikasih apa, barang-barang yang menempel ini tidak dibersihkan, nanti semutnya datang, lalatnya datang, kuman-kuman datang. Nah itu. Oke, sahabat-sahabatku, silakan yang sudah praktek komen di kolom komentar, saling sharing biar bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih dan share kemana-mana apabila berkenan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Tuh, daunnya bagus, ini tegak lurus seperti itu. Terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.